Hai guys, welcome back. Hari ini aku mau nge-vlog treatment ke salon deket rumah aku. Yuk buruan, langsung aja kita berangkat. Cus. Oke guys, sorry ini gak kedengeran waktu aku ngomong. Jadi ini udah sampai di salon deket rumah aku. Pertama, ini aku persiapan mau dibersihin make up-nya. Jadi ini tuh pakai milk cleanser untuk ngebersihin make up-nya, diratain ke seluruh wajah dan leher, dan nanti bakalan dibersihin pakai alat juga si milk cleanser ini. Nah, ini tuh dibersihin pakai alat milk cleansernya. Dan ini tuh bagian paling aku suka karena ini tuh enak banget dan alatnya tuh nggak sakit sama sekali. Jadi alatnya tuh lembut banget di wajah dan nggak bikin kayak ketarik-tarik gitu. Dan ini tuh dibersihin sampai ke leher-leher juga loh, Beb. Lanjut ke step selanjutnya, ini tuh di peeling atau di exfoliating, kita sebutnya kayak gitu. Dan ini tuh pakai produk scrub gitu untuk nge-exfoliate atau nge-peeling wajah aku. Jadi semua produk yang aku pakai di sini tuh dari Latulip satu paket gitu. Dan ini tuh diratain ke seluruh muka dan leher juga, nanti bakalan di kayak dipijit-pijit lembut gitu sama mbaknya. Jadi ini mukaku lagi dibersihin dari produk scrub tadi yang untuk ngepiling wajah aku. Ini dibersihin pakai air bersih sama kayak waslap gitu. Lanjut, ini wajah aku persiapan mau di message. Oke, jadi wajah aku ini tuh lagi di message sama mbaknya. Jadi message itu fungsinya banyak banget untuk wajah. Salah satunya adalah untuk merilekkan wajah kita. Oke Beb, jadi selain merilekkan wajah kita, fungsi dari message itu juga untuk memperlancar peredaran darah yang ada di sekitar area wajah kita.
Oh ya Beb, ini tuh message-nya tuh enak banget menurut aku, bikin relax dan pokoknya enak banget deh. Dan message-nya Beb itu sampai ke leher-leher juga, jadi relax-nya tuh dari wajah sampai ke leher gitu. Dan ini step terakhir dari step message. Ini udah selesai message dan produknya udah dibersihin dan ini mau diuap. Oke Beb, jadi ini tuh namanya diuap panas atau di ozon, mbaknya menyebutnya kayak gitu. Yang mana fungsinya si ozon ini tuh, langkah ini tuh untuk membuka pori-pori wajah kita. Oke, jadi langkah di ozon atau di uap panasnya udah selesai. So, pori-pori aku udah kebuka dan sekarang ini adalah di vakum atau dibersihin komedonya. Menurut aku ya, Beb, dibersihin pakai vakum kayak gini tuh lebih enak daripada pakai pinset yang dipencet-pencet gitu. Kalian pasti pernah tahu kan vessel yang bersihin komedo tuh dipecet-pecet pakai pinset, itu sakit banget menurut aku. Dan ini lebih enakan aja sih daripada pakai pinset. Nah, ini maskernya udah selesai dan sekarang maskernya lagi dibersihin pakai air sama waslap. Ini persiapan mau di ozon lagi. Nah Beb, ozon yang pertama tadi kan uap panas ya, yang mana fungsinya untuk membuka pori-pori. Nah, ozon kali ini dia itu di uap dingin, yang mana fungsinya untuk menutup pori-pori kita kembali. Yeay, akhirnya ini udah step terakhir, yaitu dipakein toner sama mbaknya. Dan rasanya tuh kayak seger banget dan fresh banget muka aku. Dan perlu kalian tahu Beb, ini facialnya tuh harganya cuma Rp55.000 doang dan hasilnya udah bagus banget, kinclong banget. Selesai deh treatmentnya. Thank you ya Beb udah nontonin vlog treatment aku, and see you.